Okey bang, ni saya nak tunjuk yang saya akan buat kat rumah bang ni sama macam saya punya lah. Okey. Right. Okey. Ini datang daripada antena. Alright, terus saya terus pergi booster. Booster ni, so saya buat dua wire. Satu wire masuk ke dekoder belakang tu yang saya tengah pakai. Satu lagi ni, saya wiring terus naik siling, saya tarik wire. Turun sini. Ini. Saya gunakan wire lama ni. Ini memang dah berjemur kat atas dah pun tahun dah. Kan tengok dia punya kualiti. Okey. Ini dalam bilik saya. Ha, ini pun TV 5. Okey. Okey, kita tukar TV Cara lain TV 3. Ini TV 3. Ini TV 2. Baik, signal kualiti dia. Okey, kita tengok signal kualiti dia. Tak nampak lah. Tak malah ke TV saya yang kecil. Manual search. Tak nampak nombor dia. 546 Saya pernah test program nombor 546. Ini secara Malaysia. Full bar. Okey, ini Singapore. 538 nombor dia. Pun full bar. Dia ada 540, 570 Singapore juga. Full bar. 698 Pencawang, tak silap saya, daripada JB. 698 sekejap. Ini dia. Ada sikit kurang lah. Tapi masih lagi full bar. Cantik lah ni. 682 full bar. Ini semua Pencawang yang berada di Johor. Johor ni ada empat cawang, empat nombor frekuensi lah. Signal cantik. Cuma dalam bilik ni, saya, dekoder saya ni cahaya untuk mytv je. Tak ada satelit. Okey kita test TV 3 dalam bilik. Ini dalam bilik saya sendiri ni. Okey, ni TV 3. Alright, okey kita tukar. Tengok TV depan. Ini satu antena, satu booster, pergi dua TV. Right, ini TV 5. Okey, saya guna model sama. Multimedia Freeside sama. Ha tu dia. Ha, masuk situ. Ini pun di satelit boleh, TV pun boleh. Right, kita tukar TV 3. Ini TV 4 RTM Sport. Right, ini TV 3. Okey, kita tengok kualiti bar dia, tengok kualiti. Inilah apa nama signal mytv. Cantik tak cantik? Antena power saya memang off sebab saya dah ada pakai booster, dah ada power luar, tak guna lagi booster daripada decoder ni. Right, manual search. Saya 546. Ini CCTV Malaysia lah, JB. Cawang JB selat saya. Full bar 85 95. Statik tak bergerak. Okey, ini 538. Ini adalah Singapore. Ini macam Singapore, saya tak dapat janji bang. Sebab saya kadang-kadang memang sangkut-sangkut. Tapi setakat ni saya pakai 80%, 70% boleh tengok lagi lah. Jarang sangkut-sangkutnya. Alright, ni nombor 554 pun Singapore. Pun tak dapat penuh. Alright, 570 Singapore. Pun tak dapat penuh. Tapi Malaysia, setakat saya pakai booster yang mytv kata terganggu tu kan. Ini saya buktikan dekat bang ni. 698 Alright, ni cawang JB saya. JB ke, itulah lebih kurang. JB ke, penuh lambat gitu lah. Ha, statik tak bergerak langsung. 95, 85, full bar lah ni. Ni pada saya full bar, ni paling full saya boleh buat. Statik Satu lagi nombor 682. Ini semua mytv. 682 Right. Statik bang. Saya biar lama 10 minit pun macam itulah signal dia. Full. Dia takkan bergerak. Kalau macam abang punya dia lompat-lompat kan, tanpa masuk booster kan. Ini hasil kalau pasang booster satu antena, dua TV. Saya guna dua TV ni. Alright Okay. 722 ni pun nombor frekuensi Johor juga, untuk Johor. Statik. So untuk setakat ni, yang saya pakai booster ni tadi. Ni, Nippon ni. Ha kan, yang saya tunjuk baru tu. Okay. Kita tengok daripada TV satu lah. Tak ada masalah, okay. Ha. Kita dah tengok tadi signal semua full. Satu, TV 2 tak ada sangkut-sangkut. TV 3 silau lah.
TV3. Ni TV3 dalam bilik saya pun TV3. TV3. Saya pakai speaker home theater set lah. TV memang kecil lah, biasalah. Ini sebenarnya lebih pada uji kaji. Okey. Alright. Tak ada sikit pun ganggu dengan menggunakan booster ni. Okey, kita sambung eh. TV4 RTM HD Sport. Ini TV Singapura, TV5. Channel 5. Boleh tengok tu channel 5. Nombor frekuensi dia 538 tadi. Right. Okey, ini Suria. Singapura juga. Nombornya sama 538. Itu Suria. Right. Ini dekoder model sama bang eh. Cuma signal lah. Signal Singapura memang macam tu lah. Saya dah adjust paling habis lah. Itu paling baik yang saya boleh buat. Mungkin ada orang boleh buat lagi baik kot. Saya tak tahulah. Tapi tu paling baik. Setakat ni tak sangkut lah. Singapura punya siaran tak sangkut. Cantik. Gambar macam tu. Kita tengoklah 10 saat sekejap ke kan. Mana tahu dah sangkut-sangkut ke. Saya biasa pakai dulu bang. Baru saya berani cerita dengan orang apa yang saya buat ni, insyaAllah okey. Saya biasa pakai dulu. Cerita je sama. Satu antena. Ini punca satu antena ni, keluar daripada dinding ni. Terus turun sampai di dekoder sini. Kan? Dia punya power supply. Kemudian saya pecahkan dua untuk pergi ke dekoder. Satu dekoder, wirenya masuk dalam belakang tu, pergi ke satelit ni. Alright. Satu lagi wire, saya masuk atas dalam siling ni. Saya terik. Terik daripada siling. Turun tepi dinding sana. Turun. Tamaklah bilik saya pas sikit. Turun wire sini. Terus. Itu wire dia. Terus masuk dekoder. Tu. Dekoder. Ini dekodernya. Dan setakat ni TV3. RTM Matic Spot. TV5, TV Suria. Apa habis saya kasih pusing tunjuk abang sepuas hati lah. Ada cerita banyak. Tadi saya dah tengok signal kan. Cantik-cantik juga. Semua memang statik. Semua Singapura saya tak dapat nak confirm lah. Jadi Singapura memang lompat-lompat sikit signal. Kadang-kadang hilang lah. Sebab sebelum ni rumah saya pun dia punya signal 72-60 hilang, 72-60 hilang, 30-40 lah macam tu. Masuk booster, ini antara hasil dia. Satu antena pergi ke dua decoder, maksudnya dua TV lah. Ini dua TV. Cuma saya ni TV kecil lah. Ni TV BNC ya. BNC ni TV hijrah. Ini TV OK. Ini channel 8. Ni tak. Channel juga Singapura ni. Channel News Asia. Vasantum Singapura juga. CJ Workshop Malaysia. Malaysia CJ Workshop. Dan CJ Workshop satu lagi. Balik TV 1. Boleh tunggu sekejap. Mana tahu kan signal lost ke hilang-hilang kan. Boleh tengok. Kita tunggu 10 saat je. Setakat ni signal tadi saya dah tunjuk cantik. Nak tengok sekali pun boleh juga. TV 1 kan, TV 2 buka lagi je lah. Depan tadi pun TV 3 lah. Ni kita tengok Singapura. Right. Okay, kita sambung uji kaji kita eh. Okay, ni TV Singapura eh. Right. Depan TV saya ni ada 2 satelit. Ada 3 satelit. Ada 4 satelit. Mana remote aku tahu tadi. Okay. Ini TV 5. Kita try buka Thailand. Tengok ada ganggu tak dalam bilik. Mono, mono. Rise of the Legend. Dia mono ni Thailand. Thailand ni dia rajin main movie lah. Silau lah. Dia signal. Okay. Eh, kalau satelit tak ada masalah. Satelit macam ni gambar dia cantik lah. Okay. Okay. Kita dah buka satelit Thailand eh. Tengok. Sama ada dalam bilik tu ada gangguan ke tak ada gangguan. MyTV. MyTV eh. Ni MyTV. Hasil satu di satu antena, satu booster, dua TV, TV 3.
TV 1, 2, 3 booster full bar. Kita tengok Singapura lah. Singapura dia lompat-lompat tadi kan. Ini tadi Singapura. Sekejap. 538 tu Singapura. Oh, full bar pula. Minta maaf lah. Tapi pakai booster macam inilah dia punya ni. Kenangan dia. Puas hati. Saya dah pakai sendiri. Baru saya berani cerita produk macam ni. Boleh diguna pakai. Satu booster. Satu antena. Dua TV. Dua dekoder lah. Dekoder cak ayam preset lagi baik. Dekoder dia jauh lagi baik daripada cak ayam ni. Vitek apa nama tak tahu. Tapi ni cak ayam. TV 5. Cak Surya. Surya biasa lepas pukul 1 baru dia siaran. Dia bagi ni radio ke. Satu waktu siaran pukul 3 petang. Hari ni pukul 3 petang. Ada start 3 petang hingga 12 malam. Betul apa tu. Tak apa benda tulis warna lah. Itulah lebih kurang. Okay. Saya dah buka satelit Thailand di depan, mytv dan Singapore masih lagi cantik, signal dia tak ada gangguan dengan menggunakan satu booster, satu antena, dua dekoder. Okay, kita buka. Indun. Indun. Sensitif lah, sensitif ni Indun ni. Berkat itu, kami berteman sekarang. Astaga, kamu sekarang sudah berteman dengan Dairiu. Dan rasa gurih setiap hidangan. Isinya lembut. Dan masih lagi tiada gangguan untuk main TV. Boleh tengok sendiri. Ini TV Singapura tadi. TV 5. TV 3. TV 4. Saya main cerita di TV 3. Kalau variasi masakan yang boleh ditunjukkan tentang ikan mayunya adalah asam pedas. Okey. Dah selama minit video ni. Ini bukan nak tunjuk orang, nunjukkan hasil yang saya buat dengan satu booster, satu antena, pergi dua decoder. Setakat ni saya belum pergi tiga decoder lah, baru pakai dua decoder. Yang cantik, cuma TV saya kecil lah, itu TV 3 tu. Demo asam pedas telur, bla bla bla, agak. Cak ayam, Vitek. Tak pernah nama Vitek, tak tahulah. Ini projek yang saya akan buat. Satu booster. Nampak dua wire ni. Yang satu ni, wire ni datang daripada antena ni. Dia keluar daripada dinding tu. Turun pergi sini, pecah dua wire daripada booster, terus ke dua TV. Itu dia. Ni Don. Buka balik TV 3. TV 5 lah, TV 5. Ini TV 8 lah. Okey, ini TV 8. TV 7. TV Surya. Dia start pukul 3 petang ni. 12 tengah tu, malam lah. Kemudian TV 5. Balik TV 3 asam pedas tadi. Asam pedas ke boleh. Ini ATM Cities Sport. TV 3 ni masak-masak tu ya. Tu ATM 3. Oh, live lah. Tu dia TV 3. Gambar. Tak ada gangguan lah. Setakat saya pakai booster ni macam ni. Saya dah buat loop baru saya berani cerita benda ni okey. Saya dah pakai. Kan setakat ni dia okey. Tak ada masalah pun. Ini memang saya recommended lah dekat abang. Cuma saya punya antena, saya pakai yang panjang lah. Antena tu nanti saya tengok lah, saya adjust macam mana ni. Ini punca satu antena, satu booster, dua TV. TV ruang tamu saya. Nanti pergi dalam bilik. Sama lagi. Eh bang eh? Itu sahaja lah yang nak tunjuk. Saya guna model sama. GT Media V7 Plus. Wire ke belakang. TV 3. Nak tengok sini lagi sekali pun boleh. Ini TV Malaysia 538 di Singapura. Singapura saya tak janji ya bang, memang saya boleh cubalah. 554 Singapura. 570 pun Singapura.
Lepas tu dia 69682 Indonesia. Full, full bar. Statik, tak bergerak. 698 statik, tak bergerak. 71 lagi nombor 722 lah. Jadi saya tak pakai 722 ni. Ha, itu statik pun tak bergerak. Nak tengok list-list frekuensi tu senang lah. Kalau buka tekan OK, tekan menu tu ada keluar list. Bila tunjuk TV 3, ni nombor dia. 682. Ha, ni TV 2. TV 2 698. Saya tak pakai 722 dengan 542 tu. Ha, ni channel 5. Nombornya 538. TV 5. Right. Surya. Nombornya sama 538. Ha, Surya tu. Okay. Dan Singapura di Bar Center pun Singapura 554 tadi. Gambar pun statik media kok. Okay. Channel 8 Singapura nombornya 554. Channel 8. Dan channel U 570. Ha, ni semua frekuensi Singapura. Kalau mak tak ada, tak ada logo pula. Tapi ni Singapura lah. Channel U dengan channel Nusasia. Ni pun nombor dia sama 570. Setakat saya buka apa sedua siaran satelit maupun aerial, TV dalam 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 bilik tak terganggu dan signalnya adalah statik. Okey, eh? Saya pakai dulu benda ni, dah puas hati saya pakai, baru saya berani promo dekat orang. Ha, ada orang kata menggunakan booster siaran TV terganggu kan. Ini saya sendiri pakai. Saya tinggi pakai, saya jangan tengok TV. Rumah saya tengok TV, setakat ni belum ada komplain daripada diorang lah. Gambar hilang ke apa, bla bla bla, belum. Setakat ni dia macam tu je. Statik, cantik, Singapura dan Malaysia. Saya punya channel kena, apa nak tahu? Ya. Eh. Saya nak tengok ni ya. Set, set. Satelit, satelit. So buka semua siaran saya eh. Ada apa kata lebih lah tu, ada Indonesia. Ni tunjuk ni. Tapi ni satelit dia, apa nama caption? TVRI. Okay, MNC News, Net TV, Kompas TV, bla 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 bla. Ha, ni tunjuk Net TV ni. Okay, tu katung ni. Ini saya pakai 4 kuali bang. Right, there the kicks. Ini pun Indo juga. Dia ada Nick Junior. Ha, Nick Junior ni boleh tukar bahasa sebenarnya. Sekejap, saya test. Ha, dia tukar bahasa Indun. Alright. Kemudian atas ni dah data, ni semua Thailand lah. Thailand. Thailand. Thailand, semua ni Thailand lah. Nombor 400 ni semua dah Thailand lah ni. Thailand, risau lah dia orang pakai satelit gambar memang cantik. Confirm cantik. Yang aerial Malaysia mytv saja. Kadang-kadang dia sangkut-sangkut. Ni sakat saya pakai booster ni, semua cun. Kongkap-kongkap Thailand. Kongkap-kongkap Thailand juga. Sekejap tengok PPTV. Tengok kartun-kartun ni, kartun Thailand. Okey, kartun Thailand ni dia guna biski, dia ada password lah. Biasa dia kena tunggu 30 saat. Gambar dia sangkut-sangkut ni. 30 saat. Agak sikit lama lah. Dia biasa memang boleh buka. Suara dah keluar, gambar tak ada lagi. Tak keluar gambar. Katun lah. Ini Thailand ni. Thailand ni pun katun. Ni pun tunggu 3 saat lah. Ha, tu sedikit saat. Ni Thailand juga. Banyak katun ni. Ha, katun. Dan dia ada phonepad. Phonepad ni haiwan lah. ABC HD set ni katun. Cuma dia memang ada sikit lambat. Ha, cakap orang dia sebenarnya siaran ni berbayar. Kalau saya tengok menu ni, dia ada logo duit. Ha, tu.
logo duit bermaksudnya ABC HD set ni dia perlu bayar lah, bayar untuk tengok. Dan untuk setakat saya pakai ni, ini kartun. Kartun Thailand adalah dalam 14 siaran kartun. Cuma tu lah dia bahasa Thailand lah. Okay. Balik TV 5 ni cantik. Tadi Thailand. Ini TV 5 RTM HD Sport. TV 3. Sina memang okey. 85. Benda ni sikit je lah. Okey, sebelum kita nak ceritakan proses untuk pembelian hasil satu antena, dua dekoder.